perdana. Futsal not dead, futsal not dead, futsal not dead, dead. Yo, let's go. Yo, let's go. Kemana kita? Yo, ayolah kita. Let's go. Asalkan kita. Yo, berbagi rasa. Jasmani dalam acara Futsal Not Dead. Event ini diselenggarakan oleh Sarang Jasmani, didukung oleh Laba-Laba Production dan Front Rowers pencinta musik Indonesia. Yo! Nah, gimana seru ya? Jadi minggu ini ada minggu perdana, kita bikin kegiatan agenda di luar gigs, di luar musik. Ya, di luar biasanya kita nih ketemu silaturahmi di panggung, nonton acara. Akhirnya kita bisa meng-create sesuatu yang beda di antara sesama pencinta musik dengan tema Futsal Not Dead. Yeah. Di sini udah ada teman-teman dari Front Rowers. Nah, ada MVP sebelah gua, Om Aulia Remain, ya kan? Gimana Om? Kesan-kesannya nih dengan futsal yang kita selenggarain hari ini, bagaimana dan untuk kedepannya kira-kira gimana, saran masukannya gimana Om? Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir dan juga kawan-kawan yang udah memfasilitasi terlaksananya acara hari ini. Kalau gue sih secara ini senang banget ya, karena gue juga emang hobi futsal. Jadi ketemunya sama kawan-kawan yang biasa ketemu di panggung, di gigs, di acara musik, tiba-tiba ketemu di acara olahraga. Yoi. Itu jarang-jarang dan itu having fun banget buat gue gitu. Beda, nuansanya beda, kita lebih fun and fresh gitu. Yang juga ya kalau kedepannya gue sih berharap bisa continue ya, bisa berlanjut gitu. Bersama teman-teman kita akan having fun, satukan perbedaan. Capir Desa Sukamaju. Kira-kira gimana Om? Sukamakmur. Iya. Ini gue asli fun banget, dan biasanya kita kan ketemu silaturahmi kayak tadi Bro Indra Bayu bilang. Temponya. Bro Indra boleh bilang kita ketemu di panggung, which is di mana kita kena asap rokok, udara malam. Sekarang kita ketemu di sini, kita olahraga bareng, kita akrab-akraban bareng, kita seru-seruan bareng, nyehatin badan juga pastinya. Ya ini gue berharap dapat lanjut terus ya, nggak cuman pertama doang ya Mas Nindi ya. Nggak cuman pertama doang. Kalau bisa lanjut terus dan yang belum ikut, yuk ikut yuk, kita sehat bareng sama Sarang Jasmani. Mantap. Bravo. Oke, di belakang gua udah ada satu orang penjaga gawang, Hasan Martinez. Kadek Wiryawan. Gimana Om Ago ini? Ini basis Ciledug nih. Gimana kesan-kesannya nih? Iya kan? Yoi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya, silaturahmi di sini di lapangan juga. Dari yang tadi kita cuma hanya kumpul di gigs doang nih, Om. Jadi kita di lapangan ya. Ya, yang penting kita semua pada sehat selalu. Kita fun lah ya. Fun lah semuanya, pokoknya fresh juga. Silaturahmi ya. Silaturahmi kita mantap di sini. Sekali. Next time pokoknya kita bisa harus ngadain lebih banyak lagi lah orang-orang. Sip, thank you. Nah, satu lagi nih ada Bima dari produser. Kira-kira gimana kesan-kesannya Om Ipi untuk putar hari ini? Gimana ini Om Ipi ini salah satu asis terbaik nih. Aduh. Banyak gol-gol indah tercipta dari umpannya Om Ipi nih. Kira-kira Om Ipi gimana Om Ipi? Oh iya, gue gak sangka ya, ini namanya silaturahmi tanpa batas. Mantap. Intinya
nggak di musik, nggak di mana, kita dapat silaturahmi. Di sini kita dapat sehat, di sana kita dapat happy. Gue cuma mau bilang stay strong, stay healthy, stay rock and roll. Yeah. Oh, eh iya, satu lagi Om. Kalau teman-teman yang mau join ke depannya besok gimana kira-kira Om? Kira-kira bisa DM langsung atau gimana? Kita kan punya grup ya. Yes. Emang kirim aja Kak. Kali ya langsung japri ke satu-satu kali Om ya. Nanti di share di Facebook. Kita share di Facebook. Mudah-mudahan ini bisa menularkan antusiasme sama teman-teman. Kalau ternyata tuh sehat itu murah. Ya dibanding kita harus masuk rumah sakit. Amit-amit Bang Bayi sih. Yeah. Jadi okay. Kita harus tetap sehat. Oke. Oke. Makasih teman-teman. Ya, ini ada teman saya nih. Oh iya, satu lagi nih dari Om Edi dari Itali. Yes. Edi Edi tulang punggung. Edi Jopi. Pemain transferan nih. Edi Jopi. Apa pertanyaannya? Pemain transferan. Pertanyaannya adalah apa pertanyaannya? Apa nih pertanyaannya? Gimana kesan kesan? Nah, kesan dan kesan ya. Om Edi ini paling lama main tadi, paling lama di pinggir lapangan ya, di pinggir lapangan. Kalau mainnya sih ya you know lah ya, langsung aja Om Edi, gimana kira-kira Om Edi? Oke, senang sekali ya udah saya bisa main di lapangan kemarin ini. Dan sebagai front rowers ya, sebagai pecinta musik, pecinta olahraga juga, anywhere, any place. Jadi kalau kita diundang, dimanapun kita akan datang. Dan untuk next kedepannya, kalau bisa makin banyak yang main ya. Maulia tadi futsal not dead. Bukan futsal. Kegiatan ini kita selenggarakan ini dalam acara menjalin silaturahmi, membuat komunitas baru di antara sesama pencinta musik. Di sini ada teman-teman dari band-band komunitas Sarang Laba-Laba, Front Rowers, semuanya, dan kita ini di sini menggelar event perdana dan alhamdulillah sukses, anemonya diterima, dan harapannya adalah kita bisa semakin erat silaturahmi di sini, di luar lapangan, dan tetap bisa sehat dengan ASOEG Boy, ya kan? Sampai ketemu dengan Sarang Jasmani di event futsal berikutnya. Ciao!